diingatkan kembali ke petanya. Di sini kita lihat sebagian besar masih terdapat di dataran Cina ya, Daniar. Dan kemudian juga kalau misalnya kita bisa melihat ke luar dataran Cina, di sini juga ada yang terkonfirm. Sebenarnya COVID-19 itu apa sih? Apa? COVID-19 ya? Jadi, apa itu COVID-19? COVID-19 adalah infeksi yang bisa menyerang secara langsung ataupun tidak langsung. COVID-19 sendiri bisa mengganggu sistem pernapasan kita, seperti hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Dan flu muncul 1-4 hari setelah terpapar virus. Sedangkan COVID-19 butuh 2-14 hari barulah muncul setelah terpapar virus. Lama gejala demam dan flu hanya 1-12 hari. Sedangkan COVID-19 mencapai seminggu untuk kasus yang berat. Selain batuk dan demam tinggi, COVID-19 juga disertai sulit bernafas. Berikut adalah cara pencegahan COVID-19 ala SMA Trendsign dengan gerakan 4M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan membersihkan lingkungan. 2. Menggunakan masker jika terdapat gejala batuk dan pilek. 3. Mengukur suhu badan setiap tamu. 4. Menjaga jarak minimal 1 meter saat berkomunikasi. 4M, Insya Allah Trendsign bebas Corona. Dengan gerakan 4M, Insya Allah SMA Trendsign bebas Corona. Dengan 4M, SMA Trendsign bebas dari Corona. Dengan gerakan 4M, SMA Trendsign insya Allah bebas dari COVID-19. Dengan gerakan 4M, insya Allah SMA Trendsign bebas dari COVID-19. Dengan gerakan 4M, insya Allah SMA Trendsign bebas COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi masifnya penyebaran virus corona di berbagai belahan negara tanpa terkecuali di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, kami selaku Kepala SMA Trendsign Kebireng mengeluarkan surat edaran untuk para wali santri dan seluruh warga SMA Trendsign Kebireng tentang pencegahan penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 di lingkungan SMA Trendsign. Di antaranya, 1. Semua kunjungan tamu dari luar ditiadakan. 2. Semua kunjungan wali santri dibatasi atau tidak diperbolehkan berkunjung sejak tanggal 15 Maret sampai 2 minggu ke depan. 3. Kegiatan pembelajaran akademik tetap berjalan seperti biasa. Untuk mencegah penyebaran virus corona, kami menggalakkan 4M. 1. Mencuci tangan dengan sabun dan membersihkan lingkungan. 2. Menggunakan masker jika terdapat gejala batuk dan pilek. 3. Mengukur suhu setiap tamu yang datang. Menjaga jarak minimal 1 meter saat berkomunikasi. Dengan gerakan 4M, insya Allah SMA Trendsign terbebas dari virus corona. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.